guys. Assalamualaikum guys. Okay, sekarang kita menuju ke Tol Skudai. Kita nak balik kampung Perak. Inilah saat-saat yang kita tunggu ni. Setelah setahun lebih tak balik kampung. Sekarang kita baru lepas Tol Skudai, Johor. So kita nak menuju ke Perak. Perak biasa kita exit Bido kan? Yes. So ni kita straight ke Bido lah. Biasa dalam, kalau tak berhenti, berhenti isi minyak sekali dekat Rawang, non-stop biasa dalam 6 jam dah boleh sampai. Kalau ni mungkin kita akan ada stop by sekejap lah. Mungkin kita akan pergi R&R, ngopi-ngopi dulu ke kan, tengok dekat keadaan macam mana. Terus kita exit ke Bido. Cuaca dekat highway ni alhamdulillah baik. Tadi kita orang dari Pasir Budang hujan. Ni pun macam baru lepas hujan ni, jalan basah ni. Sekarang kita dah sampai mana? Sekarang kita hampir nak sampai ke Sedenak. Ha. Jauh lagi ni perjalanan. Harap-harap cuaca baik ni sampailah ke Perak. Tengah-tengah musim hujan ni kita balik kampung. Sejak dia dah buka border ni, bukan kita tak nak balik, tapi sebab kita ada banyak benda kena settlekan dulu, baru kita boleh ambil cuti panjang macam ni. Ni kita cuti panjang lah seminggu. Hari Jumaat baru kita akan balik JB balik. Malam ni banyak kereta tau ke highway, nampak belah sana tu. Tadi belah sini pun banyak juga kereta tadi. Mungkin hari Sabtu kan orang start berjalan atau balik kampung. Sama macam kita orang ni. Menghala ke JB, banyak kereta. Ni baru, kita orang tadi gerak daripada Pasir Budang pukul 8, ni baru pukul 9. Kita baru sampai mana ni yang? Simpang Renggap ni. Tak silap lah. Ke Kulai. Kulai dah lepas. Kita sampai Simpang Renggam kot. Kita baru lalu Simpang Renggam. Dalam 1 jam perjalanan baru tiba Simpang Renggam. Kita ada berbaki 6 jam lagi. Lebih kurang lah 6 jam kan. Kereta pun banyak. Okey lah. Kereta banyak ni bagusnya kita ada banyak kawan lah dekat atas jalan raya kan. Tak adalah jalan malam ni sunyi-sunyi. Kita stop by kejap dekat R&R Pagu. Tapi kita tak turun lah. Kita kat parking kereta je. Minum air. Makan roti sikit kan. Tak ada bawa bekal. Husband dia nak smoking sekejap. Ambil-ambil rehat-rehat. Malik. Baby tidur ni. Sampai kat sini bangun pula dia. Malik. First time nak bawa baby balik kampung. Oh, nangis. Sebab baru je boleh rentas negeri kan. Tu baru nak bawa dia balik kampung ni. Kenapa ni? Nak susu. Okey. Selalu kan kalau Cok Yah jalan jauh, balik kampung ke atau pergi mana-mana ke, biasa kan kita kan berdua kan. This is the first time yang kita jalan jauh dan kita bawa baby. So kita akan balik JB. Perjalanan ni akan makan masa 6 hari. Kita kat kampung dan kita akan ada nak pergi bercuti. Jadi banyak benda yang Cok Yah bawa lah. Sebab Cok Yah takut kita bawa baby kan. Kita takut keperluan dia tu tertinggal. Jadi kalau kat belakang ni memang banyak baju dia. Cok Yah memang bawa extra. Susu bawa extra. Pampers bawa satu bundle. Sebab takut kita ada masalah lah kalau ada apa-apa kekurangan. Husband. Refreshment sekejap. Isap bib. Ni pun refreshment juga. Susu rupanya. Ni memang timing tidur dia kalau kat rumah.
Dia memang tidur awal, malam berjaga nak susu. So, ingat nak naik atas tau, nak minum-minum kopi ke apa ke kan. Tapi sebab ada budak jadi susah sikit. Tapi kita ada bawa bekal roti, air kita ada beli tadi siap-siap. So it's okay, dalam kereta pun okay. Nanti nak pergi toilet nanti boleh singgah ke pam minyak. Dekat area Pagoh ni ada banyak pam minyak sini. So kita boleh singgah pam minyak nanti. Cok ya singgah BHP, nak pergi toilet. Lepas tu Ras pun jaga anak. Lepas tu nak singgah cari gula-gula. Ada sakit tekak tu nak beli kacang-kacang. Sebab selalu kalau Cok Yah balik kampung, Cok Yah tertidur dalam kereta. Tapi kali ni macam berazam nak teman husband ni sampai balik kampung. Actually Cok Yah nak cari yang bahagian jeruk-jeruk. Yang jeruk mangga ke. Ha ni dia. Tak ada. Depan ni. Okay, ni kita baru sampai Seremban. Lepas dalam 4 jam drive. Sekarang ni hampir pukul 12. So pukul dalam 4 jam ni kita baru sampai Seremban. Pukul slow-slow, relax, santai-santai. Ada mungkin dalam 3-4 jam lagi. Mungkin lah, mungkin. Dah sampai sini dah. Supang ke ni sayang ni? Supang. Actually kan kita orang suka sangat kalau lalu sini kan, dengan bangunan tinggi-tinggi macam ni, kiri kanan macam very nice. Stop by dekat R&R Sungai Buloh. Ni gelap. Isi minyak kejap. Ni gelap. Nama saya Assalamualaikum. Nah, salinkan diapers dia sekejap. Assalamualaikum. Salinkan dalam kereta je, senang sikit. Senyum-senyum dia. Ni memang waktu tidur. Good dia boy. Jadi dia baiklah dia. Ini kita dah menuju ke Perak. Cuaca hujan pula ni. Rawang. Kat Rawang sekarang kita dah Rawang. Hujan. So walk slow-slow je lah. Dari JB tak hujan, sampai Rawang hujan. Dari JB sampai Sungai Buloh tadi okey, clear. Ni baru hujannya. Okay, ni kita dah exit Bido, Teluk Intan. Sekarang pukul apa yang? 2 suku. Plaza Tol Bido. Bido ke Bido ke, macam mana sebutan tak tahulah. Bido lah kan. Finally, selepas ngantuk segar. Nasib baik beli keropok-keropok kacang tadi tu, dapat lah hai. Membantu sikit cerah biji mata ni. Okay. Berapa tu? RM50.92. Dari Skudai ke exit Bido RM50.92. Okay lah, nanti next time kita dah boleh tahu kan bajet. Tu depan tu Bido. Itu Batang Padang. Ini kita nak menuju ke Sungai Manik. Kampung kita dekat Sungai Manik. Dalam lebih kurang berapa lagi? Berapa minit yang? Lebih kurang dalam 5 minit sampai. Dalam 5 minit sampai ya. Kiri kanan gelap, tak nampak pemandangan. Sekarang ni pukul 3 kot. Tahu kan pukul apa? Belum.
memang lepak lah. Tapi ni Tiga kan. Selalu Cok Ya kalau balik kampung tertidur, sedar-sedar dah sampai. Tapi kali ni dapat lah tahan juga biji mata ni. Tadi je terlelap sekejap sampai Perak. Memang ngantuk ni, sampai rumah je pengsan ni tidur ni. Gua punya kan. Bukan ini, bukan ni. Rumah mana tak ingat lah. Bukan, rumah tak ada lampu. Kita tengok rumah orang lain tak ada lampu. Sebab gelap kan. Ni lah. Bunyi apa tu yang? Oh itu. Gelapnya. Itu lah. Baik-baik yang. Nampak.